Selamat datang ke Stadium Likas untuk satu lagi hari perlawanan Liga Super Malaysia Sabah dan juga Kelantan. Setelah 13 tahun yang lalu, merupakan kali terakhir kita menyaksikan kedua-dua pasukan ini bertemu dalam saingan Liga Super. Hari ini, momen yang cukup penting buat kedua-dua pasukan dalam memperbaiki kedudukan dalam carta Liga, dengan Sabah berada di tangga kelima, manakala Kelantan pula hanya mampu berada di kedudukan kedua tercorot. Jadi penjeraan bola perlawanan dengan Farah Azhar Abdul Rajah dari pejabat pos lapangan terbang diberikan tugas untuk menyerahkan bola perlawanan kepada Zamzaidi Katimin. Ko Kwan Min gerakan di bahagian tengah. Acan baik cuba lepaskan Daniel Deng dan jaringan seawal di minit keempat. Daniel Deng terus menunjukkan bagaimana beliau juga mempunyai bisa untuk meletakkan beliau selaku penjaring dengan jaringan ketiga pada musim ini untuk Daniel Ting. Hanya ada pergerakan ini sahaja, Saidan ni. Ya, satu pergerakan yang pantas daripada Sabah. Hanya kombinasi di antara dua pemain, iaitu Ko Kwan Min dan juga Daniel Ting. Kedua-duanya yang bermula di sebelah kiri. Hantaran yang begitu baik. Kelajuan bola itu adalah sangat-sangat penting, kerana itulah perbezaan antara Daniel Ting mendapatkan bola tersebut ataupun tidak. Ia perlu pantas. Tuan baik dari Dominic mencari Minko. Hantaran ke dalam kawasan penalti dan sekali lagi. Oh la la, Daniel Ting. Dua gol pada malam ini menceritakan bagaimana beliau mempunyai bisa untuk mencipta jaringan. Dan Farhan Abu Bakar, malam yang cukup panjang untuk penjaga gol ini, beraksi buat pertama kalinya pada malam ini dalam jaringan ini. Ya, hantaran yang begitu cantik. Ini sekali lagi dua assist daripada Ko Kwan Min dan dua gol daripada Daniel Ting. Yang pertamanya hantaran ini cukup-cukup baik. Sepatutnya Karo Helmi berada di atas kakinya, tidak perlu melakukan tackle, memaksa dia ke belakang. Sabah nampak seperti mereka akan mengancam sekali lagi. Sekali lagi hantaran daripada Dominic untuk Darren Lock, bijak masuk ke dalam kawasan penalti. Masih lagi Darren Lock mencuba. Beliau sempat untuk mengangkat kepalanya, melihat sama ada ada rakan atau tidak sebelum bertindak melakukan percubaan terus. Ya, hantarannya baik daripada Dominic. Tetapi sini turning dia melihat ruang di mana perebutan di bahagian tengah. Wilkin ada ruang dan percubaan. Kali ini tepat ke arah Farhan yang tampak sedikit kurang meyakinkan tangkapan yang dilakukan olehnya. Mario Aquas lambungkan ke depan, sentuhan pertama yang baik dari Sifuentes. Percaya melakukan percubaan. Oh, cantik. Ini adalah momennya. Dan ini adalah respon yang cukup penting buat Kelantan. Dan Mika Sifuentes dengan jaringan yang cukup menarik untuk menewaskan, mengejutkan Khairul Fahmi di permulaan separuh masa yang kedua. Ya, ini yang saya katakan 2-0 masih belum selamat. Jika saya katakan gol Kayon semalam adalah cantik, ini lebih cantik daripada Sifuentes. Sentuhan pertamanya, sentuhan kedua sangat sempurna, membenarkan dia dapat pusingan tersebut dan melepaskan rembatan. Tanduk keluar oleh Afzal Rizal dengan satu lagi lambungan ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk Dominic Tana. Ini adalah malam untuk pertahanan. Tiga gol yang terhasil di Likas. Hasil jaringan daripada pertahanan. Dua dari Daniel Ting dan Dominic Tan turut tidak mau terlepas untuk berada dalam momen yang cukup baik. Jaringan ketiga, keselesaan yang semakin dijarakkan oleh Sabah.
Ya, instant reply daripada Sabah. Menunggu masa yang lebih sesuai untuk melakukan tolakan. Darren Rock berjaya membebaskan Stuart Wilkin. Masih lagi Wilkin untuk Bandar Masia. Benar. Orang baru ada hebatnya. Ada kualitinya. Namun orang lama jangan sekali dilupakan. Dan sekali beliau melibas. Habis binasa musuhnya Badro Bakhtiar. Jaringan pertama dalam saingan Liga Super. Meneruskan momentum yang dilakukannya dalam saingan Piala FA tempoh hari. Dan jaringannya cukup penting buat Sabah. Ya, memang baik larian yang dilakukan oleh Stuart Wilkin. Dia telah menjangkakan bahawa bola akan melalui di ruang dan dia terus membawa lari. Mengorbankan posisi asalnya untuk mendapat minit permainan. Jelating, satu antaran lintang yang menarik. Gagal di tahan lalu ada tumbuk keluar oleh Farhan. Peluang untuk Wilkin! Wow, satu lagi jaringan yang cukup menarik. Walaupun benar sekali ada sedikit kesilapan dari Farhan Abu Bakar, namun bidikan yang cukup tepat dari Stuart Wilkin. Ya, baik hantaran ini daripada Daniel Ting. Kesilapan besar ya bagi saya daripada Farhan kerana ya, dia menumbuk angin. Terlepas kesilapan daripada Arquez, dilarikan oleh Amri Yahya. Amri, satu lawan satu yang menarik. Umpanan mentok, Wilkin mencari Paraiba. Dikala peluang yang cukup besar. Ruang yang sudah pun besar untuknya. Jatuh Paraiba. Gagal untuk mencari jaringan pertamanya pada musim ini. Lima jaringan yang telah dihasilkan oleh Sabah. Mereka tidak diberi tekanan yang secukupnya. Oh, satu dua menarik. Membebaskan Castaneda. Kualiti yang cukup untuk meletakkan Sabah selesa dengan jaringan ke-6 dan bagaimana kombinasi permainan yang cukup menarik di antara Stuart Wilkin dan Telmo Castaneda untuk jaringan yang cukup indah untuk Sabah. Ya, cukup-cukup baik gerakan-gerakan ini, kombinasi Stuart Wilkin dan juga Telmo di sini. Ini tiupan whistle dari Zamzai di Katimin menutup cerita drama di Likas. Bagaimana dominasi yang cukup ampuh dari tuan rumah. Jadi keputusan di Likas, Sabah 6, Kelantan 1.